Jaksa Negeri Sumedang ngokolakeun kegiatan musnahkeun barang bukti sitaan tina mangpirang tindak kajahatan pidana umum anu narekap di sabudeureun Kabupaten Sumedang. Dinamprona eta prak-prakan musnahkeun barang bukti teh bisa dilakonan dumeh sakumna barang bukti dicindekeun berkekuatan hukum tetap. Mangrebu-rebu obat psikotropika, sabu jeung mangpirang jenis barang bukti hasil sitaan ti sababaraha kasus tindak kajahatan anu narekap di sabudeureun Kabupaten Sumedang salila periode Januari tepi ka Juli 2022 antukna dimusnahkeun ku pihak Kejari Kabupaten Sumedang. PLT Kajari Sumedang Lila Nasution ngebrehkeun, eta lampah musnahkeun barang bukti teh bisa dipaju, dumeh sakumna barang bukti dicindekeun berkekuatan hukum tetap. Dirina nandeskeun dumasar kana data kasus kajahatan anu mahabu di Kabupaten Sumedang nyaeta panyalimpangan narkoba, panang tayungan barudak turta lampah kati deresa. Tadi ada sekitar puluhan perkara ya, tadi tepatnya tadi sudah saya sampaikan buat memberikan sambutan. Untuk periode berapa aja, Bu? Periode berapa bulan? Periodenya itu dari tahun 2000 dari Januari sampai dengan Juli 2020. Trennya untuk di Kabupaten Sumedang ini, dan berdasarkan data yang ada pada kami itu ada antara lain itu pertama narkotika, kemudian ada perlindungan anak, dan kemudian yang ketiga di Sumedang ini ada penganiayaan, itu yang paling tinggi untuk kasus-kasus di Kabupaten Sumedang. Sajeroning itu Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir netelakeun kasus kajahatan anu mahabu di Kabupaten Sumedang bakal jadi referensi keur pamarentah, TNI, Polri sarta unsur Forkopimda pikeun ngahangkeutkeun tarekah lebah ngunyangkeun katartiban sarta nyinglar lampah kajahatan di Kabupaten Sumedang. Hukum adalah pemusnahan barang bukti yang barang buktinya betul-betul dimusnahkan dan tidak dipakai lagi. Dan dari itu saya terinspirasi tadi dari sambutan Kajari berkaitan dengan kasus-kasus yang menonjol sedang. Jadi terjadi di basis data kami sebagai referensi untuk mengambil kebijakan program kegiatan Pemda ke depan harus terdapat pada meminimalisir atau mencegah tiga kejahatan tertinggi tadi dengan berbagai program dan kegiatannya. Jadi data-data itu sangat berharga bagi kami sebagai referensi untuk mengambil kebijakan program dan kegiatan Pemda Sumedang yang ada kaitannya dengan meminimalisir angka-angka kejahatan tadi dan bahkan bisa melakukan upaya preventif atau pencegahannya. Diki Guntara, Bandung TV.